Good. Nah, jadi Miss juga mau tanya-tanya sama yang lain. Yang lain pada kemana waktu libur? Tadi Aurora sudah cerita. Kalau di yang rumah lain aja. Di rumah aja. Valerin di rumah aja. Stay at home aja ya. Oke. Kalau yang lain ada lagi yang pergi liburan? Boleh angkat tangannya, ada yang pergi liburan? Tidak ada lagi. Hanya tadi temannya ya, hanya Aurora tadi yang pergi ke Mickey Holiday. Miss mau tanya Venezia. Venezia selama libur kemana? Ya ke Mickey Holiday kasih monyet makan. Ke Mickey Holiday kasih monyet makan. Wah. Saya nginep di Mickey Holiday sama main di tempat Mickey Holiday. Oh begitu. Di Mickey Holiday kamu main apa aja? Main wahana tidak? Ada. Wahana banyak apa cuma nggak sempat kan. Okay. Saya sama dedek saya naik yang hewan, yang serangga saya naik sama dedek saya. Morning Miss, good morning friends. Good morning Fritzy, benar sekali. Jadi di holiday banyak sekali ya wahananya, wahana permainan-permainan. Miss, ya. Miss, satu. Ya. Miss gunting rambut. Wah, Miss bukan gunting rambut, tapi Miss Cihaf nih kasih pangkas lebih pendek lagi. Sama aja sih gunting rambut dengan pangkas rambut ya. Nah, biar lebih rapi sedikit. Wah, Fritzy ini paling memperhatikan sekali ya. Ya, Miss Cihaf nih pangkas rambutnya jadi aku pendek. Aku perhatikan semuanya. Oke, good kalau begitu. Aku tahu aku yang baru. Oke, good, Fritzy. Oke, sekarang semua coba semua matikan mikrofonnya. Dan mikrofonnya. Griffin, coba matikan mikrofon kamu. Oke, Miss matikan ya. Nah, oke. Sudah tepat pukul 8.30. Hai, Fidel. Ayo, matikan mikrofonnya. Oke. Oke, nah sekarang dengarkan Miss Chehafni. Semua ayo coba buka kamera videonya. Miss Chehafni mau absen ini. Miss mau screenshot dulu. Ayo semua buka kamera videonya. Ayo Meta, Shinji, Den. Ayo belum semua ini Miss lihat yang buka. Den. Ayo Den. Miss halaman berapa Miss? Wah belum halaman. Miss hanya suruh kamu buka kamera video loh. Ayo buka kamera video. Nah, begitu. Oke. Meta. Tersisa Meta yang belum buka kamera video. Den, kamu di mana, Den? Miss Cihafti tidak lihat wajah Den ini. Oke, siap. Oke, good. Ready? 1, 2, 3. Oke, Miss sudah ambil absennya. Nah, sekarang coba student semua ambil buku cetaknya. Ayo ambil buku cetaknya. Buku cetaknya masih disimpan tidak? Atau ada yang sudah hilang buku cetaknya? Nah, sekarang Miss Chafni mau coba kamu temukan halaman berapa kita terakhir belajar PJOK. Ayo di halaman berapa? Ayo coba ditemukan halaman berapa? 42. Siapa paling cepat ini? 52. Ayo, ada lagi yang lain? 52, Miss. 52. Ya, benar sekali. Halaman 52. Sudah. Ya, halaman 52 ya. Nah, sekarang coba buka halaman 53. Jadi kita akan belajar dari halaman 53. Tapi sebelumnya lihat dulu PowerPoint Miss Hafni. Nah, oke. Lihat dulu. Manipulatif. Kok manipulatif? Gerakan manipulatif. Kok
kok manipulatif? Ayo halaman 53 itu apa di sana? Benar hal tentang kesan. Iya, benar sekali Valerin. Jadi senang tentang kesan. Ketangkasan. Oh. Ya, benar. Aktivitas senam ketangkasan. Nah, sekarang Miss mau semua ayo matikan mikrofonnya. Miss mute all lagi ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke aktivitas senam ketangkasan, coba lihat layar Miss Cihafni. Miss mau kamu baca dulu. Ayo, Miss mau kamu baca dulu kotak-kotak yang ada di layar Miss Cihafni ini. Oke. Nah, tadi Miss Cihafni sudah ada tanya-tanya sedikit juga. Sebelum kita mulai belajar, Miss mau tanya-tanya lagi sedikit tentang ini. Ayo. Just 1 minute, Miss, kasih waktu baca untuk 1 menit. Oke, coba Miss saya tanya aja. Sudah? Apa yang dilakukan selama liburan olahraga? Apa yang Di Holiday udah punya tempat olahraga untuk anak kecil liburan sekolah. Okay. Nah, wait. Sekarang matikan lagi mikrofonnya. Valerin. Halo Valerin. Halo Miss. Oke, okay, coba baca kotak kuning yang warna kuning paling atas. Hai, kamu kenapa coret-coret layar Miss Cihafni? Halo, wah. Kalau coret-coret layar Miss Cihafni, Miss akan ini ya. Miss akan masuk ke buku. Bukan. Kenapa kamu coret-coret layar Miss Cihafni? Bukan aku yang coret. Ayo jangan coret-coret layar Miss Cihafni ya. Oke, sebentar. Nah, ayo coba Valerin kamu baca yang kotak warna kuning. Tell something about your holiday. Oke, good job. Coba sekali lagi Miss mau Aurora yang baca. Halo sayang, kamu kenapa coret-coret terus ini? Ini Bang Teguh atas nama siapa? Kok kenapa namanya Bang Teguh? Jadi, jangan coret-coret. Oke, Miss ingatkan sekali lagi untuk peringatan yang kedua kali. Nanti kalau kamu coret-coret terus, Miss akan masukkan ke nama kamu ke buku kasus ya. Oke, lanjut. Miss mau Aurora yang baca. Ayo. Judul besarnya yang di atas. Tell something about your holiday. Oke, okay, good. Nah, jadi Miss Cihafni mau kamu itu tell something about your holiday. Nah, tadi Aurora sudah cerita kalau selama liburan Aurora pergi ke Mickey Holiday, terus main kembang api. Nah, sekarang Miss mau satu orang student yang bersedia menceritakan pengalamannya ketika liburan ini. Ayo, siapa yang bersedia boleh raise hand. Ya. Ayo, siapa yang mau? Oke, sebutkan namanya. Valerin. Valerin siap. Oke, Venezia juga ya. Oke. Miss akan pilih saja. Tadi yang bersedia Miss lihat ada Venezia ya. Oke, ayo Venezia dulu. Wah, oke, ayo kita dengarkan dulu Venezia bercerita experience about holiday. Ayo, Venezia kemana aja selama liburan? Saya ke Mickey Holiday. Saya nginap di Mickey Holiday. Di sana ada kolam renang sama tempat olahraga. Wah. Habis itu waktu udah tengah malam saya pergi makan. Baru saya balik pulang, saya istirahat. Saya tidur. Habis itu saya udah bangun, saya mandi, lalu saya pergi olahraga. Wah, good job. Wah, tepuk tangan dong, Venezia. Siap olahraga kan pergi kasih monyet makan.
Siap kasih monyet makan, pergi ke Mickey Holiday balik main-main. Tapi waktu lagi main-main tiba-tiba hujan. Jadi pergi ke Cemara. Pergi ke Cemara. Oke. Good job, Penezio. Wah, ceritanya cukup menarik ya. Nah, jadi Miss senang dengan cerita Venezia. Jadi selama liburan Venezia udah ada liburan, ada mainnya, ada olahraganya juga. Wah, hebat. Nah, jadi Miss mau kotak yang terakhir ini. Coba Fidel, coba kamu bacakan kotak yang paling bawah. Olahraga apa yang dilakukan selama libur sekolah? Nah, benar sekali. Jadi tujuan Miss Chafmi tadi bertanya-tanya liburannya kemana? Miss mau tanya yang ini bagian paling bawah. Olahraga apa yang dilakukan selama libur sekolah? Nah, Miss mau tanya dan mau tahu siapa yang ada berolahraga. Tadi Venezia ada ya berolahraga. Nah, Miss mau tanya student lain siapa yang ada berolahraga ketika libur 2 minggu ini? Ayo, siapa yang ada berolahraga? Okay, ayo angkat tangannya, boleh. Wah, okay, Fidel ada olahraga. Fidel olahraga apa di rumah? Bermain sepeda dan sepak bola. Bermain sepeda dan sepak bola. Ayo, siapa lagi yang ada berolahraga? Coba sebutkan olahraga apa yang kamu lakukan selama libur. Valerin, coba Valerin apa? Valerin raise hand. Bermain sepeda. Bermain sepeda, good. Ada lagi yang berolahraga di rumah selama libur? Hanya Valerin dan Venezia dan Fidel. Wah, selebihnya studentnya pada ngapain di rumah? Main game kah? Atau hanya menonton TV? Menonton TV. Oh iya, Aurora saya menonton TV. Mervin, kalau Mervin? Ayo Mervin. Saya main handphone dan nonton TV saja. Main handphone dan nonton TV saja. Tugas saya main sama kokosan. Ya, mau main sama saya sih. Oke. Pakai helm sama. Oke. Nah, jadi kenapa Miss Chihab bertanya-tanya? Ya. Kenapa Miss Chihafni tanya-tanya seperti itu? Karena Miss Chihafni mau studentnya walaupun ketika belajar di rumah, walaupun ketika libur, tidak ada aktivitas belajar, boleh lakukan kegiatan yang bermanfaat di rumah. Contohnya berolahraga, membaca buku, membantu orang tua, merawat tanaman. Wah, banyak sekali sebenarnya yang bisa dilakukan di rumah. Jadi tidak hanya bermain game, olahraga jari saja, bermain game di handphone atau di gadget kamu, atau hanya menonton TV saja. Nah, jadi selain itu banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan di rumah. Seperti temannya tadi ada bersepeda, kemudian ada yang berenang. Nah, jadi itu sangat bermanfaat. Nah, oke, okay, Fritzi. Ya. Waktu hari Minggu saya bantu papa saya turun ikan dan bersihin tempat akuariumnya. Nah, ya, saya. Habis itu saya ke atas siram tanaman sama bersihin lantai. Good job, itu baru anak yang hebat dan baik. Nah, jadi kegiatannya itu, aktivitas di rumahnya itu dilakukan dengan kegiatan yang bermanfaat. Membantu orang lain, gitu. Berolahraga, membantu membersihkan akuarium juga kan sebuah kegiatan yang bermanfaat. Oke, okay. Nah jadi itu maksud Miss Chehaf nih. Nah selain berolahraga bersepeda, berenang dan yang lainnya, nanti studentnya boleh lakukan olahraga yang lain seperti yang ada di pelajaran 5. Ayo boleh buka pelajaran 5, halaman 53. Halaman 53. Halaman 53 sudah ditemukan. Nah di sana ada senam ketangkasan. Sebelum kita lanjut, Miss mau tanya,
Siapa yang tahu apa itu senam ketangkasan? Ayo, ada yang tahu kira-kira? Apa itu senam ketangkasan? Ayo, ada yang tahu? Enggak tahu. Ayo, siapa yang mau berusaha cari tahu apa itu senam ketangkasan? Ayo, siapa yang mau berusaha cari tahu? Siapa yang mau berusaha? Saya enggak tahu. Iya, angkat saja tangannya siapa yang mau berusaha mencari tahu. Miss akan beritahu kok. Oke, tidak ada yang mau berusaha cari tahu. Oke, Miss mau perbaikan yang dilakukan dengan menggerakkan menggerakkan tangan teman. Oke, Aurora ya. Nah, sekarang coba Miss mau Fredeline. Halo Fredeline. Halo Fredeline. Halo Fredeline. Nah, coba Miss mau kamu yang bacakan. Nah, ini dia. Jadi ini dia senam ketangkasan. Coba Fredeline yang bacakan yang di layar Miss Cihaf nih. Dibaca dengan jelas ya. Senam ketangkasan adalah suatu aktivitas gerak badan atau dilakukan dengan menggerakkan merangkakan serta menggerakkan badan secara cepat. Oke, benar sekali. Nah, jadi itulah dia senam ketangkasan. Oke, Miss mau satu orang student lagi yang baca. Miss mau a boy. Miss mau Griffin. Ayo Griffin yang baca. Halo Griffin. Ayo coba baca sekali lagi dengan jelas. Senam ketangkasan adalah suatu aktivitas gerak badan atau tubuh yang dilakukan dengan menggerakkan meregangkan serta menggeliatkan badan secara cepat. Nah, good sekali. Thank you Griffin dan Fredeline. Oke, thank you. Nah, jadi benar sekali senam ketangkasan itu adalah suatu aktivitas tubuh kita, badan kita yang dilakukan dengan menggerakkan, meregangkan, serta menggeliatkan badan secara cepat. Oke, jadi diingat ya, menggerakkan dan meregangkan dan menggeliatkan badan secara cepat. Nah, kemudian Cherin. Halo Cherin. Halo Cherin Wijaya. Yes, Miss. Yes, Miss. Ya. Coba dibaca kotak orange yang di bawah. Ayo, kotak yang berwarna orange. Cherin. Yang mana, Miss? Kotak Miss. Yang mana? Ini yang warna garisnya warna orange. Miss. Ya, Venezia. Oke, okay, just one minute ya, Venezia. Segera kembali. Dalam. Oke. Okay. Ayo, coba. Dalam. Nah. Dalam. Ayo, Jerry. Dalam melakukan senam ketangkasan memerlukan tubuh yang lentur. Oke, okay, thank you. Nah, jadi dalam melakukan senam ketangkasan perlu tubuh yang lentur. Nah, gimana caranya supaya tubuhnya lentur atau tidak kaku? Kita nanti akan melakukan peregangan dan pemanasan. Nah, Miss Cihaf ini sudah pernah ada kasih tahu peregangan dan pemanasan. Nah, sekarang coba lihat halaman 55. Ayo dibuka bukunya halaman 55. Sudah ditemukan halaman 55? Nah, di sana banyak sekali contoh gerakan-gerakan yang akan kita praktikkan sama-sama. Oke.
Nah, contoh gerakannya yang pertama itu meloncat di tempat. Yang kedua, gerakan penguluran. Yang ketiga, gerakan cium lutut. Yang keempat, gerakan kekuatan otot dan paha. Yang kelima, gerakan menahan beban kaki. Nah, jadi minggu depan kita akan praktikkan sama-sama. Sebelum kita praktikkan, sudah boleh dibaca-baca dulu ya di rumah ya. Halaman 55 dan 56. Oke, minggu depan kita akan praktikkan sama-sama. Dan pastikan pakai pakaian olahraga. Oke, jadi diingat, minggu depan kita akan praktikkan senam ketangkasan yang meloncat di tempat, gerakan penguluran, cium lutut, kekuatan otot paha dan perut, kemudian beban kaki yang ada di halaman 56. Jadi minggu depan jangan ada yang tidak pakai pakaian olahraga, khususnya yang perempuan harus pakai celana. Oke, nah sebelum waktu kita habis, Miss mau studentnya baca sekali lagi yang ada di layar Miss Cihafni. Coba lihat di layar Miss Cihafni, ada manfaat melakukan senam ketangkasan. Oke, manfaat melakukan senam ketangkasan, rajin melatih senam ketangkasan akan membuat. Oke, Miss kasih mute semua ininya mikrofonnya supaya bisa dibaca sendiri dulu. Ayo dibaca sendiri, tidak perlu buka mikrofon. Dibaca dulu. Miss kasih waktu 30 menit. Miss, ya? Baju olahraga gini, ini baju olahraganya, Miss. Ya, ini baju olahraga, seragam olahraga kita. Pakai yang begini saja. Tapi ada baju olahraga, ada baju olahraga. Tidak ada seragam olahraga. Ya ini kan? Iya, ini benar. Seragam sekolah. Ya, seragam sekolah pakai itu saja. Tidak apa-apa. Sudah baca selesai. Sudah selesai. Oke. Sekarang Miss mau diulang lagi. Ya? Dan Guardia Nongko coret layar, Miss. Iya, benar sekali. Miss juga lihat dari sini. Nah, hati-hati ya siapa yang sering-sering coret-coret layar Miss Cihafni. Miss. Ya? Tadi Fridji coret layar. Oke. Nah, sekarang semua fokus saja sama yang Miss Cihafni dengar. Miss Cihafni bilang, studentnya kalau ada yang coret-coret layar, nanti Miss akan tulis sendiri namanya. Oke, jadi jangan coret-coret ya. Nah, sekarang Miss mau... Halo, Miss Mau, studentnya satu orang yang baca. Miss Mau yang baca itu Graciela. Ayo Graciela yang baca. Oke, Miss. Manfaat melakukan senam ketangkasan. Rajin berlatih senam ketangkasan akan membuat tubuh menjadi indah dan lentur. Menjaga kebugaran tubuh, menyehati fisik, mengencangkan otot tubuh. Yes, good job Graciela. Wah, sudah jelas ya dibacakan oleh temannya. Nah, jadi manfaatnya itu... Yang pertama, rajin berlatih membuat tubuh kita menjadi indah dan lentur. Yang kedua, menjaga kebugaran tubuh. Yang ketiga, menyehatkan fisik. Nah, yang keempat, mengencangkan otot tubuh kita. Nah, otot-otot tubuhnya bakalan kencang kalau rajin-rajin melakukan aktivitas senam lantai. Itu dia manfaatnya, senam ketangkasan. Nah, jadi sekarang Miss mau ingatkan juga, minggu depan, ayo semua tutup mikrofonnya. Halo, oke. Minggu depan, Miss Cihafni akan kasih studentnya untuk lakukan gerakan-gerakan yang ada di buku kita, yang ada di halaman 55 dan 56. Jadi minggu depan kita akan praktekkan gerakan itu sekaligus halaman 57. Ayo dilihat halaman 57 dan 58. Di sana ada gerakan mengayun, kemudian ada gerakan menolak, gerakan mendarat,
dan loncat dari meja lompat. Nah, nanti kita akan usahakan untuk lakukan gerakannya semaksimal mungkin di tempat kita belajar atau di rumah masing-masing. Nah, jadi boleh dipelajari dulu, minggu depan kita akan praktikkan sama-sama. Oke. Nah, untuk hari ini Miss Cihafni mau ingatkan tidak ada catatan dan tidak ada PR. Tapi tugasnya itu, wah Aurora sangat senang sekali kalau tidak ada PR. Bagaimana sih? Wah. Nah, hari ini Miss Cihafni tidak akan kasih tugas atau PR. Tetapi minggu depan semua sudah harus siapkan buku catatannya. Karena kita harus menulis catatan. Kita sudah menulis catatan di minggu depan. Jadi minggu depan sudah boleh siapkan buku catatannya lagi. Pastikan tidak ada yang hilang buku catatannya. Minggu depan Miss kasih tugas menulis catatan. Dan Miss akan kasih kamu tugas untuk mempraktikkan gerakan senam ketangkasan. Nah, hari ini itu saja. Studentnya boleh mengingat-ingat atau mempelajari dulu yang ada di halaman 55 dan 56. Minggu depan kita akan coba sama-sama. Oke, Miss Rasa hanya itu. Sebelum Miss tutup, ada yang mau bertanya sama Miss Cihafni? Miss. Ya. Sit up itu artinya apa, Miss? Ya, Venezia. Sit up itu artinya apa, Miss? Sit up. Nah, sit up ini juga salah satu gerakan olahraga yang bisa melatih otot perut. Nah, nanti untuk gerakannya pasti Miss kasih tahu gerakannya. Miss, yes. Sekarang Miss tidak bisa lakukan gerakannya.